warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriansah Nur, Sekjen Partai Bulan Bintang, mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus Partai Bulan Bintang yang sudah menyelesaikan tahapan verifikasi faktual pada tanggal 7 Desember 2022 kemarin. Saya sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang mengucapkan ribuan terima kasih kepada simpatisan, kader-kader Partai Bulan Bintang, serta pengurus Partai Bulan Bintang dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, sampai dengan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang, dan ranting yang ada di seluruh Indonesia yang sudah bekerja keras, yang sudah bekerja semaksimal mungkin siang dan malam, tidak pernah lelah dalam satu tahun lebih ini untuk mensukseskan dan meloloskan Partai Bulan Bintang agar bisa menyelesaikan tahapan verifikasi faktual sehingga insya Allah pada tanggal 14 Desember 2022 ini partai kita yang kita cintai ini akan lolos sebagai peserta pemilu pada tahun 2024, dan insya Allah kita akan meraih kejayaan bersama-sama, kita akan meraih kemenangan bersama-sama, dan kita akan menduduki dan menempatkan kader-kader terbaik partai yang ada di DPR RI, di DPR Kabupaten, Kota, dan DPR Provinsi, sehingga partai ini bermakna dan bermanfaat untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Sekali lagi, terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang sudah bekerja maksimal, yang sudah bekerja dan betul-betul berkorban untuk partai ini lolos menjadi partai yang bisa ikut pemilu dan menang pemilu pada tahun 2024. Sekali lagi, selamat berjuang. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.